Cerita sejarah Al-Khairiyah telah ditulis oleh para pelakunya atau para peneliti, hingga kita disajikan banyak versi dan sudut pandang. Hanya saja, belum ada yang menulis sejarahnya dari sisi ideologis. Jika kita merujuk kepada sejarah kiprah perjuangan Kiai Haji Syam'un, paling tidak ada tiga ruang lingkup yang telah diperjuangkan oleh beliau yang kemudian menjadi misi Al-Khairiyah dari masa ke masa. Yang pertama, mencerdaskan kehidupan umat melalui pendidikan dan dakwah Islam. Upaya-upaya tersebut dapat kita lihat dari pendirian pesantren, madrasah, majelis pengajian, dan lain sebagainya, yang hingga hari ini tetap eksis mengajarkan kitab-kitab rujukan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendidikan umum disediakan secara modern, sesuai kebutuhan zaman dalam rangka mempersiapkan SDM unggul bagi bangsa dan negara. Yang kedua, membangun keberdayaan dan kemandirian perekonomian umat. Upaya-upaya tersebut dapat kita lihat dari catatan sejarah didirikannya Persatuan Pedagang Cilegon, disingkat PEDATI, dan usaha koperasi dengan nama Koperasi Bumi Putra yang didirikan di tahun 1927. Upaya tersebut sebagai upaya keberpihakan terhadap rakyat kecil dan sekaligus sikap perlawanan Kiai Haji Syam'un dan kawan-kawannya atas diberlakukannya politik apartheid Belanda melalui Undang-Undang Hindia Belanda atau Staatsregeling 1926 yang di dalamnya mengatur stratifikasi dan klasifikasi sosial bagi penduduk Hindia Belanda berdasarkan ras manusia dengan menempatkan bangsa Belanda dan Eropa di puncak tertinggi, kemudian Arab dan Asia di level menengah, serta pribumi di level paling bawah. Konsekuensi Undang-Undang Staatsregeling tersebut adalah diskriminasi sosial, pendidikan, ekonomi, politik terhadap pribumi. Yang ketiga adalah nasionalisme atau cinta tanah air, heroisme atau kepahlawanan, moderatisme dan modernisme. Serta selanjutnya, pada tahun 1973, PT Pertamina atau PT Krakatau Steel bekerja sama membebaskan lahan. Diwajibkan menyediakan lahan untuk memindahkan penduduk yang terkena pembebasan tanahnya untuk keperluan perluasan PT Krakatau Steel. Dari pertemuan hari Kamis tanggal 26 September tahun 1974, telah didapatkan kata sepakat. Barulah setelah terjadi kesepakatan antara pemerintah dan kiai serta masyarakat Cilegon, akhirnya dengan lapang dada merelakan tanahnya demi pembangunan pabrik baja tersebut. Dan Al-Khairiyah dipindahkan ke lahan saat ini. Tak bisa dipungkiri bahwa masyarakat Al-Khairiyah sejak dulu kala adalah masyarakat yang berjiwa religius, nasionalis, modernis, moderat, dan berjiwa heroik. Tidak sekedar menyumbangkan pemikiran dan pembaruan atau modernisme secara moderat, tetapi juga menjadi bagian dari pelaku lapangan di berbagai aspek perjuangan sejak prakemerdekaan hingga pasca kemerdekaan era revolusi di tahun 1945 hingga hari ini, seperti di bidang pendidikan, kebudayaan, militer, politik dan pemerintahan, serta ekonomi dan sosial. Sebagai penutup, semoga apa yang disampaikan kali ini menjadi media perenungan bagi kita semua untuk tetap bersama-sama berperan memperkuat pembangunan agama, bangsa, dan negara. Jika kita belum bisa mencerdaskan orang lain, maka jangan sekali-kali menyesatkannya. Jika kita belum bisa menguatkan orang lain,
maka jangan sekali-kali melemahkannya. Jika kita belum bisa memakmurkan orang lain, maka jangan sekali-kali memiskinkannya. Dan jika kita belum bisa mencintai agama, bangsa, dan negara ini, maka jangan sekali-kali kita merusaknya.